What's up semuanya, balik lagi bareng gue Rocky Padilla. Hari ini gue ada game highlights untuk kalian dari Jawa Pos Pro Tournament. Jadi gue tadi sempat nonton beberapa game yang gue pengen share sama kalian. Satu game aja itu antara Stapac Jakarta melawan Mahameru Surabaya. Dan di Mahameru ini ada legend kita, sudah berumur 47 tahun, yaitu Made Sudiadyana atau Lolik. Tadi ngobrol-ngobrol juga sama dia, seru banget. Gue belum tahu nih dia mau atau enggak di interview untuk Trash Talk, tapi gue lagi bujuk-bujuk dia agar mau. Jadi dia sempat mencetak poin sekali lewat layup-nya dia. Tapi pertandingan ini didominasi sama Stapac Jakarta, tapi seru banget. Menurut gue sih lihat aksi-aksinya pemain-pemain mudanya Stapac Jakarta, seperti Abraham, Pras, dan juga Widi. Jadi menarik banget, harus kalau gue bilang sih harus ditonton highlight sini, karena mereka sangat apa ya, mainnya cepet banget, dan Uncle Steven Thomas juga melakukan beberapa nuluk pass. Jadi menurut gue walaupun skornya beda jauh banget, tapi tetap fun banget untuk ditonton. Kalau begitu guys, besok sih gue mau nonton Stapac lagi, rencananya gue lupa lawan siapa, cuma besok akan gue update lagi. Dan mungkin pagi juga mau ke latihannya CLS lagi besok pagi, coba mendapat beberapa interview lagi. Kalau begitu guys, tetap stay tune di channel gue. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk nge-like video ini sebelum kita nonton highlights-nya, klik dulu tombol thumbs up-nya. Dan bagian komen juga silakan komen apapun, bebas, kita bisa bikin diskusi di bagian komen video ini. Kalau gitu guys, enjoy the highlights, and I'll see you guys. Three balls!
Baik, siapa nih guys?